السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير أما بعد فقال الله عز وجل في كتاب الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini berjudul liburan yang diridhai oleh Allah. Kenapa kita mengkaji satu tema kehidupan yang sangat penting yang bernama ridho Allah? Pertama, Bapak Ibu sekalian, karena ridho Allah itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Jadi nikmat dunia dan akhirat yang lebih besar adalah ridho Allah. Dalilnya adalah surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 72. Di tengah ayat Allah berfirman waridwanum minallahi akbar. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan surga yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah sebutkan di tengah-tengah ayat waridwanum minallahi akbar. Dan sedikit ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Ungkapan dari waridwanul pakai isim nakirah menunjukkan litaklil, sehingga maknanya waridwanun qalilun minallahi akbar. Ridho Allah yang sedikit atau sedikit ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, ini penjelasan Quran ini berbeda dengan anggapan sebagian orang, khususnya bapak-bapak atau laki-laki. Bapak-bapak, saya bertanya, kalau bapak masuk surga, biasanya bapak-bapak itu yang dipikirin apa? Kalau masuk surga dapat apa? Siapa yang ngajar itu, Bu? Ternyata nikmat yang terbesar itu bukan bidadari, tapi ridho Allah. Makanya tema ini tema yang sangat penting, karena ridho Allah adalah nikmat yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, kenapa kita berbicara tentang liburan? Liburan yang selalu mendapatkan ridho Allah. Libur-libur, tapi semoga kita dimanapun berada selalu dapat ridho Allah. Pertama, kita kaji tentang liburan. Karena hari-hari ini sebagian besar anak-anak kita memasuki hari liburan. Bahkan orang tuanya juga sebentar lagi memasuki hari liburan. Jadi alasannya adalah waqi'unal yaum. Realitas kita sekarang sebagai bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia yang memasuki hari-hari liburan. Yang kedua,
Kenapa kita harus berbicara tentang liburan yang diridhoi oleh Allah? Karena di hari-hari liburan, sebagian umat manusia biasanya sibuk mencari ridho Allah atau sibuk mencari apa, Pak? Nah, ketika di bulan-bulan seperti ini, di mana orang liburan, yang macet, yang penuh jalan raya atau masjid, yang penuh, yang sesat mal atau masjid. Sementara ayat Al-Qur'annya menyuruh kita ke mal atau ke masjid. Apa ya? Yang ketiga, pengalaman berbicara, terutama orang-orang tua yang saleh dan salihah yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Jangankan orang yang belum saleh, anak atau orang yang sudah saleh dan salihah, biasanya liburan itu turun semangat ibadahnya, turun semangat ya imannya, turun ingatan terhadap kematiannya. Sekedar contoh, sebagian ustadz dan semoga termasuk saya diberikan amanat oleh Allah mendidik anak-anak umat manusia, ribuan santri. Setiap hari anak itu soleh, karena di pesantren kita bapak ibu laki perempuan dipisah jauh. Ya, mata pelajarannya atau jadwal kegiatan hariannya adalah pertama dimulai dengan bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan setelah zikir setor hafalan Quran di setiap tiang ini. Situ 10 anak, 1 ustaz. Saya biasanya duduk di dekat imam setelah ngimami. 10 anak setoran Quran, ada yang 1 halaman, 2 halaman, yang agak lambat separuh halaman. Kemudian setelah tahfidz mereka ya membiasakan bahasa Arab, al-muhadatsah bil lughatil arabiyah. Setelah itu sarapan. Ya. Yang belum mandi sambil mandi, sudah mandi sebelum subuh sudah mandi. Setelah sarapan jam 7.30 sekolah resmi di lokal. Pelajarannya mencakup pelajaran yang universal karena Islam adalah agama universal. Pelajaran umum dari ya Kementerian Pendidikan Indonesia, belajar matematika, kimia, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Pelajaran agama kita ambil dari kurikulum dari Arab. Tafsir, hadis, balaghah, nahwu, shorof, fikih, usul fikih, semua pakai bahasa Arab. Plus menghafal Quran. Berarti padat enggak, Bu? Padat. Sampai duhur, istirahat, sholat, habis sholat makan, habis makan masuk lagi sampai jam 3. Jam 3 sholat asar, menunggu sholat asar karena asar sekarang jam 3, 14 menit. Habis sholat asar istirahat. Yang makan, olahraga. Sampai menjelang maghrib, makan, mandi, maghrib, sholat. Habis maghrib, menghafal Quran untuk disetorkan di waktu subuh nanti, maghrib sampai isya. Isya sholat berjamaah, habis isya baca kitab kuning, pelajaran akhlak, hadis, nahwu, balaghah, fikih pakai bahasa Arab. Sampai ya sekitar setengah jam atau satu jam, kemudian mengerjakan wajib manzili atau PR sampai jam 9 tidur sampai sebelum subuh. Bapak ibu saya bertanya, manusia manapun, anak siapapun yang setiap hari seperti itu, soleh atau tidak soleh, Pak? Pak, itulah kegiatan di pesantren. Sekarang libur,
pulang ke rumahnya masing-masing. Saya bertanya, kegiatannya sama persis naik atau turun? Sebagian anak laporan orang tuanya, Ustaz, anak saya kalau pulang tidur melulu. Jadi anak itu kalau liburan dia pakai niat nawaitu annauma qada'an lillahi ta'ala. Aku niat tidur qada' lillahi ta'ala. Karena di pesantren kurang. Bapak Ibu, itu ngarang-ngarang atau fakta? Fakta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai bapak dan ibu dan anak supaya di hari-hari liburan tetap diridhai oleh Allah? Karena mati, ajal kematian, saya tidak tahu apakah anak atau kita matinya di saat hari liburan atau di saat hari masuk sekolah. Apalagi di antara tanda-tanda akhir zaman, sebagaimana diungkapkan oleh Ali radhiyallahu anhu, banyaknya orang meninggal secara mendadak. Tetangga saya masih muda, anak baru dua, kepleset, jatuh mati. Orang senang berlibur ya di lereng gunung, senang sambil nyanyi, di sana senang, di sini senang, masuk jurang, meninggal dunia. Nah, seandainya Bapak Ibu, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan orang liburan senang-senang, lupa Allah, lupa sholat, lupa zikir, kemudian jalan ambles sekitar 100 meter. Di kota mana yang ambles? Mati mendadak, tidak dalam keadaan ibadah. Kira-kira itu diridhoi Allah atau tidak? Mati syahid atau mati sangit? Nah, makanya tema kajian hari ini, liburan yang diridhoi oleh Allah. Ayyamul ijazah allati radhiyallahu anha. Inilah tema kajian pagi hari ini. Tetapi itu masih menurut saya itu penting. Tapi saya bertanya, menurut Bapak dan Ibu penting gak? Kalau enggak penting, saya ganti judulnya indahnya poligami. Pilih mana, Pak? Pilih mana, Bapak Ibu? Nah, kalau itu ustadznya tidak berani. Karena ustadznya ahli tauhid. Tauhid, Pak. Bagaimana agar liburan kita diridhai oleh Allah? Yang pertama, al-islamu dinul amal. Islam itu agama amal. Apa amal, Bapak Ibu? Kerja. Dan Islam bukan agama libur. Nah, ini penting lah ya. Islam bukan agama libur, walaupun memahami liburan itu penting, perlulah. Tetapi Islam bukan agama libur, tapi Islam agama amal. Dan amal di dalam ajaran Islam maksudnya bukan kerja cari duit. Amal itu syamil, menyeluruh. Ia bekerja di perusahaan, ngajar di kampus, ceramah di masjid, pengajian di masjid, silaturahim pada orang tua, berdakwah, berjihad, ya, menolong saudaranya, membangun negaranya, itu semua amal syamil. Mana dalilnya bahwa Islam itu adalah agama amal? Mari kita lihat ayatnya, ayat 105 Surat At-Taubah. Surat At-Taubah atau surat nomor 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Wakul dan katakanlah wahai Rasulullah, i'malu, beramallah, bekerjalah. Ya. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kamu. Bapak Ibu, ayatnya berbicara Allah akan melihat amalmu atau Allah akan melihat liburanmu. Ya. Wa rasuluhu wal mu'minun, rasul dan orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, di hari liburan, di hari kerja kita tetap contohnya ibu yang salihah, bapak yang saleh, liburan tapi tetap jam 7 ngaji di masjid ini. Itu agar kita diridhai oleh Allah. Karena Allah ridha orang yang beramal atau orang yang malas. Yang beramal. Nah, ini penting diulang-ulang karena saya dan Bapak Ibu khawatir termasuk orang yang hobi liburan. Bapak Ibu sekalian, di negara mana di dunia ini yang sebagian Pak ya, anak bangsanya senang libur, senang tanggal merah, senang hari kecepet, itu orang mana Pak? Bangsa yang seperti itu akhirnya kaya raya atau banyak hutang? Yang hutang rakyatnya atau presidennya? Yang bayar? Berarti 2019 ganti kalender. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, la ijazata fil ibadah, tidak ada liburan dalam ibadah. Jadi ibadah itu enggak ada istilah libur. Kenapa Bapak Ibu? Karena eksistensi kemanusiaan kita, kita disebut manusia dan eksis ya, melaksanakan tugas hidup kita itu ketika kita selalu beribadah. Ayatnya Bapak Ibu sudah hafal, ayat 56 surat 51 atau surat Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Bapak Ibu, kalau hanya itu satu atau banyak? Satu, berarti apa? Di dunia ini tidak ada tugas, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas kecuali harus bernilai ibadah. Pengajian kita ibadah, nyatat kita ibadah, ceramah kita ibadah, rumah tangga kita ibadah, berbangsa bernegara kita ibadah, memilih presiden kita adalah ibadah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali ibadah. Makanya pakai ma dan illa, dibatasi. Dibatasi khusus. Itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasri. Alat untuk membatasi, mengkhususkan. Jadi tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya. Berarti apa? Di hari kerja ibadah, di hari libur kita juga ibadah. Sehingga kita selalu diridhai oleh Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, seandainya ada anak manusia mengatakan begini, tolong Bapak Ibu dinilai salah atau benar. Ya Allah, hadhihi lailatul ahadi, astadinuka ya Allah, hadhihi lailah uridu an atafaccaro. Ya Allah, hari ini malam minggu, izin ya Allah libur, saya tidak beribadah, hari ini mau pacaran saya. Boleh gak Bu? Boleh gak pacaran? Boleh gak libur ibadah untuk pacaran? Boleh gak? Enggak boleh. Ya Allah, ini hari liburan, saya ingin senang-senang menikmati indahnya alam. Boleh menikmati indahnya alam, yang tidak boleh meninggalkan ibadah. Ini penting Bapak sekalian. Supaya tidak ada
asumsi dalam diri seorang muslim bahwa ibadah itu libur. Enggak ada libur ibadah. Baca Quran tetap, pengajian tetap, berbaik pada kedua orang tua tetap, membela negaranya tetap. Hafizakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hafizakumullah. Bagaimana agar kita selalu diridhai oleh Allah? Tidak sekedar ya beramal, tidak sekedar tidak ada cuti dari ibadah, tapi kita harus terdepan. Kita harus yang paling awal dalam beribadah kepada Allah, dalam memproduksi kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada apapun terdepan. Masuk Islam paling awal, pengajian paling awal, sedekah paling awal, infak paling banyak. Itulah orang yang diridhoi oleh Allah. Mana dalilnya? Mari kita lihat surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 100 yang kita baca tadi dalam mukadimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون السابقون والسابقون orang-orang yang dulu. Al-awwalun yang awal-awal. Jadi orang-orang yang awal masuk Islam, awal-awal ya beramal soleh, beriman. Minal muhajirin, dari sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah berasal dari Mekah. Wal ansar, dan sahabat ansar, pembela Nabi, pembela Islam yang berasal dari Madinah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semoga kita termasuk mereka, Bapak Ibu. Amin. Ya. Apa kata Allah? رَضِيَ anhum عَنْهُمْ. Allah ridha mereka Masya Allah. Dan dimasukkan ke surga yang selama-lamanya. Dan itu adalah sukses terbesar. Tidak ada orang yang lebih sukses melebihi orang yang masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, diridhai oleh Allah, di mana ridha adalah nikmat terbesar, itu terbuka lil jami, untuk semuanya. Yang penting kita semuanya terdepan dalam kebaikan, terdepan dalam pengajian, terdepan dalam sholat berjamaah. Makanya sholat jamaah yang paling besar pahalanya yang di barisan mana, Pak? Masya Allah. Pengajian yang paling utama di sebelah mana, Pak? Masya Allah. Tapi biasanya orang senang belakang, senang depan. Masya Allah. Kalau nonton dangdut, senang depan atau belakang? Masuk surga atau neraka, Bu? Mati syahid atau mati sangit? Jadi terdepan dalam kebaikan. Itu caranya. Jadi di liburan ini, di liburan ini, mari hafizakumullah. Kita nikmati liburan ya. Hafizakumullah, tapi jangan lupa terdepan dalam kebaikan. Dalam sholat berjamaah, dalam birrul walidain, dalam berdakwah ya, walaupun kita sedang menikmati indahnya alam. Kemudian yang keempat, hafizakumullah. Liburan itu indah, tapi dapat ridho Allah. Walaupun Islam bukan agama liburan,
tapi Islam agama yang realistis. Artinya apa? Umat Islam itu manusia. Dan manusia juga butuh libur. Tetapi tetap tadi tidak meninggalkan ibadah. Saudara sekalian, liburan hukumnya mubah. Tetapi ketika yang mubah itu diniati ibadah, maka berpahala. Contohlah, mari kita sampaikan contoh. Kita ini yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalau liburan biasanya di tempat-tempat yang indah atau di tempat-tempat yang tandus. Di antaranya Puncak, di antaranya Batu Raden atau Batu Ghairu Raden. Ada yang batu tidak ada radennya kan, Bu? Di Malang apa yang indah itu? Batu Bromo, ya kan, Bu, ya? Di Tawangmangu, ya. Di mana-mana indah. Tetapi ya ibadallah, ketika liburan yang indah itu kita niati untuk beribadah kepada Allah. Seperti apa caranya? Mentafakuri, merenungi indahnya alam. Kalau alam saja indah, kira-kira yang menciptakan alam indah atau lebih indah? Siapa yang menciptakan alam? Allah. Berarti tafakur. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, di musim liburan, hafizakumullah, kita bertemu dengan orang tua kita di daerah, di kampung yang sudah lama gak ketemu. Indah gak Bapak Ibu? Indah. Ibadah gak menyenangkan orang tua? Masya Allah. Inilah bedanya orang liburan, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang punya program dengan orang yang tidak punya program. Jadi liburan kita adalah indah dan selalu diridhai oleh Allah. Kemudian yang kelima, Bapak sekalian, bagaimana agar liburan kita diridhai oleh Allah? Liburan anak-anak kita yang saleh, yang salihah diridhai oleh Allah. Bismillah. Adalah dengan saddu tsagharat. Saddu tsagharat. Bapak Ibu jelas atau tidak? Jelas enggak? Yang enggak jelas suaranya atau artinya? Ya, dari dulu, dari tadi kan, Bu. Kalau diem aja, saya pikir udah jelas. Saddu tsagharat artinya menutup yang bolong-bolong, yang lubang-lubang. Di saat hari-hari biasa, yang enggak libur. Saya sebagai guru setiap hari ngajar, menjadi dosen di perguruan tinggi. Mungkin ustazah juga ada yang jadi guru, ustaz ada yang jadi guru. Kemudian jadi karyawan, perangkat pajar, bolang malam. Saya bertanya Bapak Ibu, kita semua. Ketika di hari-hari biasa, hari kerja, saya bertanya, rutinitas kerja, dengan alasan setelah kerja capek, saya bertanya Bapak Ibu, banyak enggak kewajiban yang ditinggalkan? Orang yang dari pajar kerja, siang kerja, sore masih kerja, baru pulang, datang malam, biasanya yang ditinggalkan apa, Pak? Kewajiban apa? Biasanya orang yang sesibuk itu baca Quran sehari berapa juz? Paham, Pak? Berarti kewajiban saya, kewajiban kita, ada yang ditinggalkan. Kewajiban itu bernama al-mu'ayasyah ma'al Quran. Berinteraksi dengan Quran. Maka liburan kita jadikan ya ibadallah kesempatan momentum untuk menambal Quran-Quran kita yang bolong-bolong. Kenapa, Bapak? Karena saya, kita semua takut, termasuk manusia-manusia yang diadukan oleh Nabi kepada Allah. Jadi Nabi SAW, Bapak Ibu, curhat kepada Allah, melaporkan kondisi kaumnya yang meninggalkan Quran.
Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Surat nomor 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul. Dan Rasulullah SAW berkata, curhat kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran sesuatu yang tidak diacuhkan, dicuekkan, diacuhkan, ya, ditinggalkan. Mahjuran itu dari kata hajaro yang artinya meninggalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallah dalam tafsirnya dan ulama-ulama yang lain mengatakan, apa tanda-tanda orang meninggalkan Quran? Sampai dilaporkan Nabi kepada Allah, Nabi curhat. Nabi bersedih lihat kaumnya meninggalkan Quran. Yang pertama, tanda-tanda orang yang meninggalkan Quran adalah adamu tilawatihi, tidak membacanya. Jadi siapapun orangnya, kiai, ulama, santri, pejabat, anggota pengajian, sehari tidak baca Quran berarti telah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Muzzammil bunyinya, warattinil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Bapak Ibu yang soleh dan solehah, kalau disebut bacalah, itu kata perintah atau kata berita? Kalau sudah perintah dalam ajaran Islam, hukumnya apa? Jadi kita wajib baca Qur'an. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat tentang tugas Nabi, dan itu tugas kita semua, yang pertama disebut membacakan Quran sebelum tugas yang lainnya. Mari kita lihat supaya tidak ngarang-ngarang. Surat Al-Baqarah ayat 151. Al-Baqarah 151. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم, sebagaimana kami mengutus untuk kalian rasulan, rasul, minkum, dari kalian, berasal dari kalian sendiri. Apa tugasnya? Yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami untuk kalian. Lagi supaya tidak disebut kebetulan, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Surat Jumu'ah, surat nomor berapa? 62 atau 63? Allah berfirman dalam ayat 2, walladzi ba'tsa fil ummiina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bapak Ibu, kira-kira ada enggak umat Islam seharian tidak baca Quran? Ada enggak, Bu? Ada enggak yang agak rajin dikit baca Quran?
tapi nunggu seminggu sekali. Ada gak? Malam apa itu? Yang dibaca Quran 13 juz atau surat tertentu? Surat apa Bapak Ibu? Yasin. Ya. Akhirnya surat yang lain kapan bacanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau warga Jakarta yang dibaca hanya surat Yasin aja, akhirnya surat Al-Maidah siapa yang baca? Jadi baca Quran semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, tanda meninggalkan Quran adalah adamul istima'i ilaihi. Tidak mendengarkannya. Jadi kalau ada orang walaupun mengaku beragama Islam tapi tidak mendengarkan Quran, dia telah meninggalkan Quran. Karena Allah berfirman, fa'idha quri'al Quranu fastami'u lahu wa'am situ. Jadi kalau Quran dibaca, kita semua wajib mendengar. Yang ketiga, adamu tadabburihi, tidak mentadaburi, tidak merenungi. Ya, padahal Quran itu diturunkan tidak sekedar dibaca, tapi direnungi. Masya Allah. Ya, ini ayatnya banyak, ada dalam surat An-Nisa. Ya, saya tidak tahu ayatnya, lupa, tapi ayatnya berbunyi. Ayatnya sekitar 70-an, Pak, ya, ke atas. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Di surat Muhammad juga ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi, merenungi, menghayati Quran, atau di dalam hatinya tertutup? Bapak Ibu, ada enggak orang baca Quran ngebut tidak direnungi sama sekali? Di negara mana, Pak, yang pernah dikabarkan, diberitakan traweh dan witir 23 rakaat cuma 7 menit? Bangga katanya traweh tercepat di dunia. Itu pernah terjadi di negara mana Bapak Ibu? Nah, itu kira-kira sempat mendadaburi gak? Itu hak-haknya Quran yang mat, kosor, gunnah, idgham, ikhlab dipenuhi gak? Di negara mana Bu terjadi? Negara-negara lain berlomba-lomba bikin pesawat tercepat, kereta tercepat, ini traweh bangga lagi tercepat di dunia. Nah, saudara yang kita doakan agar diberikan hidayah oleh Allah, semacam ini penting. Jadi kita harus baca Quran ditadaburi. Makanya Bapak Ibu pernah dengar kaset kan, ketika Imam Masjidil Haram membaca Maliki Yaumiddin, gak bisa terus-terus karena nangis. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, karena dia ingat hari pembalasan. Allah ada raja di hari pembalasan. Coba Bapak Ibu, kalau saya, kita semua mentadaburi, semua amal kita dibalas oleh Allah. Sementara sebagian manusia yang mungkin dulu pernah berbuat khianat, khianat kepada Allah, khianat kepada pasangannya, khianat kepada umat Islam, padahal manusia tidak melihat, tetapi Allah semuanya dibalas. Bapak Ibu, Bapak Ibu, berani gak kalau mengaku menjadi orang Islam tapi nginjak-nginjak kalimat La ilaha illallah, kalau dia ingat balasannya, berani gak kira-kira? Bapak Ibu, berani gak mengaku menjadi umat Islam, membenci umat Islam tapi malah sayang pada orang kafir? Berani enggak, Pak? Nah,
kita orang Islam memang tidak boleh berbuat zalim, mendzalimi orang kafir juga enggak boleh. Tapi yang salah adalah sama orang kafir mesra, sama orang beriman berantem hanya gara-gara partai, gara-gara ormas. Itu ada enggak Bapak Ibu? Di negara mana, Bu? Makanya kita takut benar dengan hari pembalasan. Itu cara mentadabbur Quran. Yang keempat, tanda-tanda meninggalkan Quran adalah adamu khifdihi, tidak menghafalkan. Saya banyak bertanya Bapak Ibu, ada enggak di dunia umat Islam umurnya sudah 30 tahun tapi hafalan Qurannya enggak nambah-nambah, ada enggak? Kira-kira adanya di luar ini atau di dalam masjid ini? Padahal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi cara Allah menjaga Quran, pertama khifduhu, ya khifduhu fis sudur, dihafal dalam hati kita, akal kita, kita hafal. Yang kedua, kitabatuhu fis sudur, ditulis di dalam kertas atau di dalam alat tulis. Sehingga kalau orang yang hafal Quran itu lupa, Bapak Ibu, orang yang hafal Quran bisa lupa enggak? Maka cara meluruskannya agar tidak hilang hafalannya dengan kemudian ditulis di dalam buku, ditulis dicetak, Bapak Ibu, cetakan manusia yang bernama Quran dicetak, ditulis, itu pasti benar atau mungkin salah? Nah, siapa yang tahu kalau cetakan itu salah? Orang yang makanya ulama mengatakan dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Quran. Sementara kitab suci yang lainnya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim tidak dijaga karena kitab itu untuk zamannya, sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Maka menghafal itu adalah bukti kalau kita melaksanakan kewajiban terhadap Al-Quran. Bapak Ibu, tolong difahami, tolong diingat, ternyata Allah itu sayang kepada kita, sayang pada ibu, sayang pada bapak, sayang pada saya. Kita tidak boleh menghafal Quran banyak-banyak, takut membebani di luar kemampuan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau menghafal Quran jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz. Jangan lebih dari 30 juz. Tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau ada juz 31 itu pasti bukan Quran. Ya Bu ya. Ringan, cuma 30 juz. Yang keempat, kelima, di antara tanda-tanda orang meninggalkan Quran adalah adamul amali bihi, tidak mengamalkan. Makanya kita disuruh mengamalkan tadi kan, suruh beramal, ayat 105 surat At-Taubah, perintah instruksi langsung dari Allah agar kita semua beramal. Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang keenam, adamu da'watihi, tidak mendakwahkannya. Jadi mengaku beragama Islam tapi Quran cuma dibaca, cuma dihafal, tidak cukup, walaupun sudah bagus tapi harus didakwahkan. Karena yang didakwahkan Nabi itu Quran, bukan pemikirannya. Yang kita dakwahkan Quran dan Sunnah, bukan pemikiran guru, bukan pemikiran kiai yang kita hormati. Karena guru, kiai, pemimpin ormas, pemimpin partai adalah manusia. Dan manusia itu bisa benar, bisa salah. Makanya kalau berdakwah, Bapak Ibu, supaya mengetahui penceramah itu benar atau tidak, adalah ketika menyampaikan sesuatu ada dalilnya enggak?
Ada Qur'annya enggak? Ada sunnahnya enggak? Benar enggak istidlalnya? Makanya Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimallahu mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti benar. Ketika orang bangga dengan kiainya masing-masing, orang bangga dengan ustadznya masing-masing, akhirnya umat Islam bersatu atau berpecah belah? Bapak Ibu, di dunia ini ada enggak orang Islam mau ngaji kalau sesama golongannya? Ada? Di negara mana Bapak Ibu itu? Ya. Jadi harus didakwahkan Quran itu. Dalilnya mana? Banyak sekali. Di antara dalilnya ayat 108 surat Yusuf, surat nomor 12. Surat Yusuf ini surat yang disenangi oleh ibu-ibu yang lagi ngapain, Bu? Siapa yang ngajari, Bu? Siapa yang ngajari kalau hamil itu baca surat Yusuf? Agar apa, Bu? Yang ngajari siapa, Bu? Kalau yang hamil itu baca surat Yusuf, baca surat Maryam, ya, Bu, lagi-lagi akhirnya surat Al-Maidah siapa yang baca, Bu? Baca semua, Bu, ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin 'ala wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak berdakwah, mengajak kalian semua ilallah, kepada siapa, Pak? Jadi enggak boleh kita ceramah ngajak ilaiya, ikutilah saya. Karena saya manusia manapun bisa salah, bisa benar. Tidak boleh ilaina, kepada kami, golongan kami, ormas kami, jamaah kami. Karena itu menjadikan orang fana, fanatik. Bukan kepada Islam, tapi kepada golongannya. Di negara mana, Bapak Ibu, yang banyak umat Islam fanatik pada golongannya? Ya, makanya harus berdakwah itu mengikuti Quran. Lagi, Bapak Ibu, dalam surat An-Nahl, ya, ayat 125 dan selanjutnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. وَإِنَّا قَرْتُمْ فَعَاكِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوكِبَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Udu, berdakwalah kamu ila sabili rabbika, pada jalan Rabb kamu. Jadi intinya Quran tidak cukup dibaca, tapi Quran harus didakwahkan. Terakhir yang ketujuh, di antara tanda-tanda meninggalkan Quran adalah adamul jihadi bih. Tidak berjihad dengan Quran. Sementara Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25, nanti ayatnya dicari sendiri, Pak, ya, ayat-ayat terakhir atau tengah-tengah berbunyi wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir yang zalim itu bihi aibil Quran, dengan Al-Quran.
Jadi ini contoh sadsagarat, menutup ya lubang-lubang, bolong-bolong saya, kekurangan saya, kekurangan kita di saat kita terjebak dalam rutinitas kerja sehari-hari sehingga kewajiban kita kepada Quran berkurang. Kewajiban anak kita kepada Quran berkurang. Bu, Pak, di dunia ini ada enggak anak orang agamanya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, tetapi anaknya tidak belajar agama Islam kecuali sepekan 2 jam. Ada enggak itu? Di negara mana itu, Pak? Sekolahnya itu sekolah apa biasanya yang ngajari Islam cuma 2 jam? Tahu berapa persen, Bu? Bu, mari kita lihat ya. Ajaran Islam itu kalau mata pelajarannya banyak sekali. Pertama, Quran. Quran itu ada sekian banyak pelajaran. Quran mulai di tahsin membacanya. Quran tajwid. Quran tafsirnya. Tafsir masih banyak lagi. Tafsir tahlili, tafsir maudu'i. Kalau sekarang ini namanya tafsir maudu'i, tafsir tematik. Tafsir muqarin, tafsir ijmali, kemudian ulumul Quran, kemudian al-qiraat, ya, macam-macam bacaan itu. Itu baru Quran. Hadis ada tahlili, ada maudu'i, ada dirasatul anas asanid, ada mustalah hadis untuk mengetahui yang dhaif, yang sahih, yang hasan, yang mudallas, yang maudhu'. Kemudian fikih, usul fikih, akidah, sirah nabawiyah, tarikh islami, balaghah, nahwu, sharaf, arut. Itu dipelajari cuma 2 jam 1 minggu. Kira-kira dapat ajaran Islam berapa persen, Bapak Ibu? Hah? Itu nanti kalau saya mati, Bapak mati, Ibu meninggal dunia, tenang enggak meninggalkan anak yang seperti itu? Berarti di liburan ini kita jadikan ya liburan ini satu sagarat, anak kita kirim ke pesantren ya, seperti di tempat saya alhamdulillah atau tempat yang lainnya ada istilah mukhayyam Al-Qur'an, camping Al-Qur'an selama 10 hari atau 8 hari camping, hidupnya sehari semalam Qur'an dan Qur'an. Afalannya ditambah, bacaannya diperbaiki, belajar lagi tafsir. Masya Allah. Kenapa sekatan 10 hari? Ya anak kita juga biar ada waktu untuk bersenang-senang juga sama orang tuanya, jalan-jalan. Jadi semua haknya diberikan. Hak manusia sebagai manusia yang hidup di dunia diperbolehkan menikmati indahnya alam Indonesia yang cantik ini. Tapi jangan lupa kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan selama hari-hari yang kita tenggelam dalam rutinitas pekerjaan dan lain sebagainya. Yang terakhir di antara kewajiban yang sering saya dan sebagian kita tinggalkan adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, saya bertanya, kita ini merantau di Jakarta, di Bekasi, Tangerang, di Depok. Orang tua kita ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, Ternate. Sudah tua, tidak bekerja, sakit-sakitan. Saya bertanya, berapa banyak manusia yang merantau di Jakarta baru berbakti kepada orang tua nunggu setahun sekali, yaitu bulan apa, Pak? Itu seandainya, naudzubillah, semoga tidak terjadi, sebelum lebaran bulan Sya'ban meninggal dunia belum sempat berbakti kedua orang tua, kira-kira matinya sahid atau sangit? Bapak Ibu, maaf saya ulang-ulang ceramahnya di mana-mana, ceramahi diri saya dan diri kita semua. Pak, kalau ada saudara kita bekerja setiap hari pergi pagi pulang sore, ditanya oleh wartawan, Bung, kok rajin amat bekerja, pajar udah berangkat, nanti malam baru pulang, uangnya untuk siapa, gajinya untuk siapa?
Apa Pak jawabannya biasanya? Jawaban orang-orang biasanya apa? Untuk anak berapa persen Bu yang menjawab untuk kedua orang tua saya? Ya Allah, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, setelah kewajiban kita beribadah kepada Allah, nomor dua kewajiban kita kepada kedua orang tua. Orang tua yang disebut bukan istri, bukan anak, walaupun istri anak wajib kita nafkahi, tapi kedua orang tua. Ayat 36 surat An-Nisa. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadalah kamu kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tidak kebetulan Pak, dalam surat Al-Isra juga sama. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Terus وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kenapa kok setelah menyebut Allah untuk beribadah kepadanya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya ibadallah, karena kita ini tidak akan ada di dunia kalau tidak diciptakan oleh Allah. Maka kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak akan jadi suami, istri, karyawan, karyawati, direktur, doktor, ulama kalau tidak dilahirkan oleh orang tua. Tidak bisa bekerja di perusahaan, gak akan terjadi itu kalau kita tidak jadi orang tua. Makanya Nabi bersabda, anta wa maluka li abi, kamu dan harta benda kamu milik orang tua kamu. Bapak Ibu, saya bertanya, ada gak di dunia ini, walaupun mengaku beragama Islam, bahkan mungkin ustaz, tukang ceramah, tapi orang tua dikasih sesuatu yang sisa. Sisa waktu, sisa pulsa, sisa uang belanja. Padahal yang pertama harus diperhatikan adalah kedua orang tua. Sehingga kalau kita dapat gaji bulanan, harus dianggarkan untuk kedua orang tua, baru setelah itu untuk diri kita, istri dan anak. Nah, di hari liburan ini sudah barang tentu, mari kita tebus dosa-dosa kita terhadap orang tua kita. Kita na'am liburan, tapi jangan lupa liburan ke rumah orang tua kita. Tidak selamanya orang tua kita minta duit, ya ibadallah. Senang melihat anaknya, senang melihat menantunya, senang melihat cucunya, ya ibadallah. Jangan kaget sampai kita bersenang-senang dengan orang lain, orang tua kita tidak perhatikan. Bukankah itu kewajiban yang saya, yang kita tinggalkan Pak sehari-hari? Padahal sekarang zaman mudah, pesawat sekarang enggak orang kaya saja yang kuat, pesawat orang miskin juga mampu. Enggak kayak zaman dulu. Mobil bisa, apa aja bisa, ya ibadallah. Jadi kita prioritaskan, mari anak-anak kita, kita tarbiyah, kita didik untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang selama ini tertinggal karena rutinitas harian kita sebagai karyawan, sebagai ustadz yang tukang ceramah, suka ngajar, tetapi kurang berbaktinya kepada kedua orang tua. Ini Bapak sekalian, di antara materi yang kita maksudkan adalah liburan tapi selalu diridhai oleh Allah. Karena ridho Allah juga ada dalam ridho kedua orang tua. Ya kan Pak, ridho Allah fi ridhol walidain. Semoga ceramah ini bukan sekedar ceramah, tapi semoga mengingatkan buat saya, kita semua ternyata setiap hari banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Makin hari liburan ini kita tutup, semoga nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah ridho, kedua orang tua kita ridho, dan kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.